Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, balik lagi channel gue Acil Pasapa. Jadi di video kali ini gue bakal bahas tentang bagaimana caranya membalas pesan WhatsApp secara otomatis. Nah, jadi ini penting banget buat kalian yang lagi bisnis atau yang lagi jualan produk. Jadi ketika customer kalian nge-WA kalian, maka otomatis pesan yang dikirim oleh customer kalian akan terjawab otomatis oleh WA kita. Caranya gimana? Langsung aja kita buka Play Store, kita download dulu aplikasi yang namanya WhatsApp Auto. Yang ini gua udah tulis. Nomor berhubung di sini gua udah download. Jadi buat kalian yang udah belum download, kalian tinggal download atau install. Setelah kalian install, kalian buka aplikasinya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Caranya kalian aktifkan jawab otomatis mati. Lalu di sini ada yang namanya teks balas otomatis. Kalian tinggal tulis. Di sini contohnya gua udah tulis kayak gini. Terserah kalian mau kayak gimana. Nah, setelah kalian tulis, kalian centang. Lalu kalian pergi ke kontak. Nah, di sini terserah kalian mau semua orang daftar kontak saya, kecuali daftar kontak saya, kecuali kontak ponsel saya, atau aktifkan grup. Kalau misalkan mau diaktifkan. Nah, di sini gua contohnya mau gua pilih daftar kontak saya. Di sini gua contohin cuma satu orang ya. Gua pilih misalkan temen gua si Ucu. Centang. Nah, kita kembali. Nah, maka ketika teman kita, misalkan di sini kan si Ucu nge-WA ke kita, maka otomatis pesan yang dikirim si Ucu akan terjawab otomatis oleh WA kita. Contohnya seperti ini, gue udah coba tadi. Nah, ini dia. Ini contoh yang udah gue coba tadi. Maka ketika dia atau teman gue si Ucu nge-WA kita, otomatis pesan yang dikirimkan si Ucu akan terjawab otomatis seperti ini. Kalian bisa lihat. Oke, mungkin itu aja video dari gua. Kurang lebihnya gua minta maaf. Semoga bermanfaat. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.